masyarakat yang benar-benar kreatif dan inovatif untuk mengangkat produk-produk lokalnya. Boleh sini coba. Dan selamat datang para bapak tamu undangan. Ya, monggo silakan duduk di tempat yang disediakan oleh panitia. Masyarakat. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tuh global market, kenapa seperti itu? Karena global market adalah tujuan yang paling tinggi yang ingin kita capai. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin tempat ataupun yang lain. Thank you.
cukup global sekarang. Tidak ada jarak. Satu-satunya jalan adalah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi yang ada. Cara yang kedua katanya. Saya lihat beberapa stand cukup bagus dan pengunjung sudah mulai banyak, bisa menjembatani daripada semua pengindustri-pengindustri yang ada di desa bisa diangkat menjadi pengindustri-pengindustri yang nasional, mungkin bahkan internasional. Saya berikan contoh seperti sekarang yang acara kebersamaan. Di sini ada wakil rakyat, ada Pak Camat, ada Prokurasi, Yusri Rohim. Acara Tampo Fair ini, bukan Tampo Pak, Tampo ya. Acara Tampo Fair ini saya nyatakan dibuka. Aplausnya. Penyerahan cendera mata oleh Duta Batik oleh Bapak Kepala Desa kepada Bapak Ketut Kencana. RW 4, RW 1 dan 2 sudah bisa tampu ya. Dan kami sampaikan kepada peserta kuliner untuk sore ini dari boleh sini coba. Mulai sebelah TV kanan ini berapa Mas? Dari RW 1, 2, RW 3. Hari ini ada tim cip pada sore ini untuk mencoba rasa dari ahli. Kreativitas yang luar biasa, inovasi dari masyarakat Tampu itu luar biasa. Nah, ini yang diharapkan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi
jadi menjadikan masyarakat yang benar-benar kreatif dan inovatif untuk mengangkat produk-produk lokalnya ke tingkat nasional maupun internasional, kan gitu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya Pak, Tampo sendiri kan Pak, melihat dari UMKM-nya kan begitu banyak Pak, dari pihak pemerintah sendiri mereka itu rencananya mau dikemanakan Pak? Itu, Pak? Kalau dari pemerintah karena di sini potensinya cukup banyak seperti batik dan lain sebagainya. Nah, ke depan kan Pemda akan memfasilitasi, akan membuat semacam kampung batik. Nah, antara lain mungkin batik-batik yang ada di sini dan juga dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sini dengan harga yang bersaing dan kualitas, kan gitu. Nah, kualitas ini perlu dijaga dengan kemasan yang nanti menarik dan sebagainya. Ini harapan-harapan ke depan pemerintah seperti itu, sehingga di tingkat nasional maupun internasional bisa mereka nantinya bersaing gitu dalam menghadapi ekonomi global pada 2017 nanti. Nah, ini harapan. Pak, kita belum terlambat itu. Thank you.
Karena airnya dari kebun itu kurang, sehingga sangat kecil sekali, sulit produksinya. Karena kekurangan air, iya. Berarti kan harus sebut gitu. Berapa per kilonya? 2.000. Satu pohon menghasilkan berapa? 3-4 kilo. Dalam tenun berapa kali panen? Wis ono mau tak nganu tak kamu. Ngajih apa dek? Yeah.